Halo guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini gue membahas misteri tentang Pulau Paskah. Mau tahu seperti apa? Check this out. Pulau Paskah terletak di sebuah pulau di negara Chile, sebelah tenggara Samudra Pasifik. Nama Pulau Paskah diberikan oleh seseorang yang bernama Jacob Roggeveen. Pulau Paskah terdiri dari 3 gunung yang sudah tidak aktif, Tarifaca, Poike, dan Ranakau. Di Pulau Paskah terdapat beberapa patung. Patung ini dikenal dengan nama Moai dan dipahat oleh orang-orang Rapa Nui pada tahun 1250 dan 1500 Masehi. Patung tersebut memiliki tinggi 33 kaki dan beratnya hampir mencapai 82 ton. Patung Moai merupakan simbol kekuatan politik dan agama. Beberapa patung ada yang menghadap ke arah laut, terletak di Ahu yang merupakan tempat suci bagi orang Rapa Nui. Penduduk sekitar percaya bahwa patung-patung Moai itu mengawasi mereka.